bagi jawapan kepada soalan para sahabat ini tuan-tuan. Nabi kata apa? Kadu zihil khalli. Umpama apa? Umpama ulat yang berada di dalam kepungkung. Tuan-tuan, kita bisa tengok ulat yang duduk dalam kepungkung. Walaupun berdebu, walaupun berasap, dia tetap putih juga ulat tersebut. Apa maksudnya tuan-tuan? Nak gambarkan kepada kita manusia yang hebat ini adalah manusia yang tidak mudah terpengaruh dengan budaya-budaya asing. Kita ni tuan-tuan, sifat manusia ni dia mudah terpengaruh. Kita cerita selalu, orang kita ni tuan-tuan, bila jumpa kawan dia, orang yang tak sayang. Jadi orang tak sayang ni tuan-tuan, jahat tu. Dia boleh pergi ke kawan dia, dia kata, Mat, hang sayang boleh apa? Oh, tuan-tuan, kita kena ayat dalam betul, maaf. Hang sayang boleh apa, Mat? Aku ni kuih-kuih tak sayang ni, kuih-kuih menegak dan kuung. Kan, sejak-sejak tak sayang ni, kereta pun besar. Dulu sayang, kereta tak apa besar. Lah, kuih besar tu. Eh, makin tak sayang. Kita dengar ni, Untung tu. Aku pun lama lalu sayang dulu kereta buruk tu. Dia pula tuan-tuan. Kan, itu bukan besar tuan-tuan. Dan sesuatu kebaikan yang kita nampak boleh kebaikan, tetapi hasil daripada maksiat yang kita buat pada Allah, dia bukan nama berkat, nama dia istidraj. Baik kita bersonok sejak-sejak tak payah dapat ni, kuih kaya kita berkat, dia. Itu dia panggil istidraj. Kan? Apa yang kita nak latih hidup kita, apa yang kita nak perlu buat dalam kehidupan kita di tuan-tuan, jangan mudah terpengaruh dengan pengaruh budaya-budaya luar. Habis itu dengan budaya apa harus kita kekalkan hidup kita tuan-tuan? Dengan budaya Islam. Dan sekarang ini tuan-tuan, yang paling besar yang kita mesti lakukan ialah bagaimana kita nak wabali Islam ini tuan-tuan yang berada di surau untuk kita sampaikan di Allah. Saya harap tak lagi tuan-tuan, semua kita wabali Islam ini. Dan tadi semayang tak ada siapa pun dengan cakap. Kalau di Kedah dulu tuan-tuan, cerita empat orang sahabat sayang tengah-tengah sayang tu tuan-tuan, tikus melintas di hadapan mereka. Untuk payah saya tu pun ayat dulu, jika tikus lalu baru bila lalu tuan-tuan, sahabat Abdullah tadi duduk di belakang kata, weh tikus lalu weh. Orang sebelah kata apa, orang sebelah dia kata apa, oi, tengah semayang mana boleh tembak. Orang sebelah lagi teruk pula. Ayah buat tuan-tuan, semayang tak tahu, menembak, tembak. So, imam kata apa tuan-tuan? Lengkau, aku seorang saja tak tembak. Habis pak-pak tak tahu semayang tuan-tuan. Padahal orang semayang kita duduk di surau ni tuan-tuan tak cakap. Kenapa tuan-tuan? Patuh pada agama. Allah Ta'ala haramkan kita bercakap waktu kita semayang. Dan begitulah tuan-tuan nak gambarkan ketaatan kita yang harus kita bawa balik ke rumah kita. Pastikan anak-anak kita semayang. Pastikan anak isteri kita ni tutup aurat. Pastikan mereka ni tuan-tuan mengetahui tentang agama.
budaya agama ni tuan-tuan, budaya hidup cara Islam ni harus kita terjemahkan dalam kehidupan kita. Dan hari ini pun tuan-tuan, saya jadi bimbang, orang tak boleh beza lah kadang-kadang tu antara ibadat dengan adat. Kita dah ada seorang terkomi, kita tak kena Pokoli itu tuan-tuan sampai dia buat keluar sebuah buku. Dia tak sempat bawa. Dia berayat itu. Atau di sana tak selesai lah. Kita punya tajuk itu. Tajuk dia perkahwin, kenduri kahwin, perspektif adat dan ibadat. Dan anak kenduri kahwin ni, ada ibadatnya dapat pahala. Dan ada penuhi kahwin yang tak dapat apa-apa. Ada penuhi kahwin yang dapat juga, dapat dosa. Macam-macam. Jadi kita tuan-tuan nak kena mengetahui apa yang dimaksudkan dengan ibadat dan adat. Baik tuan-tuan. Yang terakhirnya sahabat anda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kaifa yahfazuna dinakum. Hebat sangat mereka ini, bagaimana mereka ini yang perlu nasi nak menjaga agama mereka.